Kawali masa lalu merupakan pusat kota kerajaan Sunda Galuh. Keraton Sunda Galuh yang bernama Surawisesa memang belum diketahui persis posisinya. Namun sebagian masyarakat Kawali meyakini bahwa lingkungan Pendopo Kawadanan, SMPN 1 Kawali, SDN 1 Kawali, dan kantor kecamatan Kawali adalah komplek keraton yang dimaksud. Namun karena keraton di Jawa Barat memang jarang yang berbentuk bangunan dari semen, keraton-keraton di Jawa Barat kebanyakan dibangun dari kayu, bahkan konon bangunan keraton yang megah hanyalah maya atau bangunan yang dicipta menggunakan kesaktian. Jadi saat ini tidak ada peninggalannya. Kawali itu pernah menjadi pusat kerajaan, dan pusat kerajaannya pusat kerajaan Sunda Galuh. Yang namanya pusat kerajaan pasti mempunyai satu fasilitas pusat pemerintahan, pusat pengelolaan kerajaannya yang disebut keraton. Di Kawali pernah berdiri keraton Surawisesa. Keraton biasanya tidak jauh dari aliran sungai ataupun danau. Nah, untuk di Kawali, dimungkinkan pusat keraton Surawisesa berada di lingkungan tadi karena di belakangnya ada sungai Cikadongdong dan di sebelah kirinya dulu ada danau atau telaga atau situ. Pemilihan lokasi keraton itu di wilayah Sunda, semua keraton-keraton di wilayah Sunda itu tidak jauh dari aliran sungai. Nah, dalam hal ini juga di belakang kantor kewadanan sekarang kita tahu ada sungai Cikadongdong. Nah, itu juga sebagai prasyarat untuk waktu dulu itu mendirikan keraton di sana, berlokasi di sana. Apalagi kalau kita lihat dulu juga ke sebelah utaranya ada Kali Cimuntur yang begitu besar. Jadi lokasi keraton biasanya diapit oleh dua sungai itu sebagai sarana pertahanan juga sebagai sarana transportasi, juga sebagai sarana arah. Dai Hendarman Praja yakin bahwa Komplek Kawadanan, SMPN 1 Kawali, SDN 1 Kawali, dan Komplek Kecamatan adalah merupakan Komplek Keraton Surawisesa. Cuma kami selaku warga pribumi mempunyai satu pandangan, satu pendapat, dan satu keyakinan bahwa bekas atau lokasi keraton Surawisesa itu adalah di komplek atau di sekitar kantor kewadanan Kawali sekarang. Jadi berada di sekitar kota Kawali sekarang. Tidak berada di situs Astana Gede. Sebab situs Astana Gede itu berfungsi sebagai sanghyang, sebagai tempat yang disucikan, disakralkan. Yang namanya tempat yang disucikan secara otomatis juga itu situasi dan nuansanya itu harus hening sebagai tempat mencari wangsit itu. Selanjutnya tentang situ atau danau, di manakah danau atau telaga atau situ dimaksud? Itu berada di Jalan Pasar Subuh atau di Jalan Raya Kawali Talaga Sari. Nah, inilah lokasi situ itu. Dulu, ini menurut para tetua merupakan sebuah situ. Lokasi ini bernama Ciempu. Nah, kami mendapat informasi bahwa pihak pemerintahan kabupaten khususnya akan merenovasi, memugar komplek kawadanan sekarang dijadikan satu komplek kegiatan pengelolaan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam hal ini kantor kecamatan Kawali nantinya berpusat di sana. Dan menurut set planning itu ada penghilangan bangunan, terus juga ada rekayasa lokasi baik itu perataan maupun pengurugan. Nah, dengan akan dijadikannya pusat pemerintahan di sana untuk masa sekarang, kami dari warga itu tidak bisa berbuat banyak. Pemerintah berencana merubah suasana komplek tersebut. Di Pendopo Kawadanan akan dibangun kantor kecamatan dari mulai lapangan basket SMPN 1 Kawali sampai ke depan. Sedangkan kantor kecamatan sekarang akan dibangun lapangan tenis. Jadi, mungkin akan ada pembongkaran dan penghilangan, sehingga merubah wajah dan tatanan pembangunan Kawali. Rencana pembangunan
kantor kecamatan Kawali di eks Kawadanan Kawali adalah bagian daripada rencana strategis penataan kota di kota Kawali. Alhamdulillah pada tahun anggaran 2015 sekarang ini sudah teralokasi dana untuk pembangunan tersebut, karena memang Kawali harus memiliki bangunan yang mempunyai nilai yang cukup representatif. Tidak berarti yang sekarang tidak berguna, tapi saya kira akan lebih layak ketika di eks Kawadanan, bahkan merupakan kota kedua, dibangun suatu bangunan yang dari sisi tata letak dan artistik cukup baik, sehingga memberikan gambaran ke masyarakat pada umumnya bahwa Kawali mulai berbenah dan mudah-mudahan akan memberikan kesan, terutama bisa secara maksimal memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dulu Kawali itu masuk ke Kesultanan Cirebon. Jadi bukan di mana-mana kerajaan Kawali itu ada, yang sekarang jadi pendopo. Peninggalan-peninggalannya masih ada. Saya di usia 70 tahun ini, baik itu mendengar dari orang tua saya, Raden Eunetik Kusuma yang dua periode jadi kepala desa pada zaman dahulu, Kawadanan itu tidak seperti sekarang berbentuk pendopo. Dulu itu merupakan kawasan terbuka, penuh dengan bebatuan, penuh dengan segala macam. Bahkan sampai sekarang, bekas sumur tua di belakang itu jadi ciri bahwa dulu di sana ada bekas kerajaan. Nah, orang-orang dulu tahu bahwa Kawadanan yang sekarang disebut pendopo itu bekas peninggalan karuhun. Nah, ketika berkembang wacana bahwa akan dipugar, saya sebagai orang Kawali mencintai kemajuan. Tapi kemajuan itu tetap jangan melupakan sejarah. Kalau bisa, jadikan monumen, gedung silahkan dibangun, tapi kawasan-kawasan yang diduga itu bekas kerajaan, jangan dihilangkan semua. Di belakang SMP sampai detik sekarang, ada yang disebut Cijamban. Di samping pendopo itu sekarang, dulu itu kan ada kantor pos yang kecil. Di belakang kantor pos itu hutan. Kemudian belok ke kiri sedikit, itu kan ada sumur tua. Nah, yang sekarang bekasnya itu, antara lain yang saya ingat dan jangan sampai diubah, garasi pendopo, bangunan pendopo. Nah, di luar daripada itu, sah saja. Kami akan memberi gambaran bagaimana situasi atau nuansa komplek Kawadanan pada tempo dulu. Menurut cerita, menurut obro-obro atau informasi dari para sesepuh dulu. Baik, kita coba bedah dulu dari halaman muka. Halaman muka yang dijadikan lapangan kantor kewadan sekarang. Nah, untuk lapangan upacara, sekarang fungsinya menjadi lapangan upacara upacara kecil lah gitu, apel. Nah, apel. Untuk lokasi apel sekarang itu, dulunya itu sewaktu berfungsi sebagai keraton, itu adalah alun-alun keraton, alun-alun dalam. Jadi fungsinya untuk berkumpulnya atau tempat kegiatan skup keraton, tentu kegiatan secara kecil-kecilan. Nah, itu untuk bagian muka ya, dari mulai batas jalan Banjarwaru itu alun-alunnya itu sampai ke kantor kecamatan sekarang. Itu sampai ke sudut alun-alun sebelah barat terus sisi selatan. Nah, seterusnya bangunan keraton ini berdasarkan satu upaya kami di Paseban itu sewaktu ingin mencari informasi yang pasti tentang lokasi keraton yang sebenarnya. Nah,
ternyata hasil dari ritual, hasil dari upaya-upaya melalui mediasi dengan para leluhur itu menunjukkan pusatnya itu yang dijadikan lapangan basket sekarang. Nah, jadi lapangan basket yang di belakang pendopo sekarang itu dulunya pusatnya di sana itu. Pusatnya Keraton Surawisesa. Nah, tertentu di keraton itu tidak hanya bangunan satu bangunan. Nah, jadi pusat bangunan yang besarnya itu di Kewadanan sampai dan di lapang basket. Terus ke arah yang SD 1 sekarang, dulu itu ke arah yang SMP, juga ke arah yang kantor kecamatan. Nah, itu bangunan-bangunan penyangga keraton. Balai-balai, ada balai mangut, balai bubut, ada balai serat dan macam-macam lah itu. Nah, itu umumnya keraton di Jawa Barat itu tidak hanya berbentuk satu bangunan besar, tapi ada bangunan-bangunan kecil di pinggirnya atau di belakangnya sebagai penyangga gitu, dan sebagai tempat kegiatan dari sub-sub kegiatan keraton. Nah, itu. Untuk selanjutnya, kalau masih ada cerita tentang masalah situs di sana, kita juga sampai saat ini dari Cagar Budaya juga tidak mendapatkan laporan apa-apa, sebab bangunan itu juga tidak semuanya kita bongkar. Bekas rumah dinas Wedana itu juga akan kita rehabilitasi sehingga nantinya bangunan lama tersebut masih dapat kita kenang, untuk anak cucu kita juga harus mengetahui bahwa dulu pernah ada satu bangunan sejarah di sini. Tapi kaitannya dengan masalah situs-situs yang ada di sana, sampai saat ini saya belum mendapatkan dokumen atau apapun berkaitan dengan situs di sekitar lokasi eks Kewadanan Kawali. Saya kira itu. Pada dasarnya kami sangat mendukung selama itu bisa memberi satu pandangan, satu pemandangan atau satu perubahan struktur kota ya di Kawali yang selama ini boleh dikatakan kurang tertata, terus juga sangat minim bangunan-bangunan, terutama bangunan pemerintah yang representatif, apalagi yang bisa memberi gambaran kasundaan. Berkaitan dengan tadi bekas lokasi keraton, seandainya keyakinan kami betul, nah terus nanti di masa-masa yang akan datang ada satu permasalahan atau ada dalam proses pembangunan ada penemuan berupa satu petunjuk bahwa di sini ada betul bekas keraton. Nah, itu kami hanya bisa memberi satu gambaran bahwa apabila terjadi demikian, tolong lebih utamakan, lebih prioritaskan penyelamatan benda-benda peninggalan. Mudah-mudahan dengan dibangunnya tahun sekarang makin mempercantik Kawali yang kata Pak Bupati harus menjadi kota kedua, dan mudah-mudahan itu juga masyarakat lebih nyaman di dalam kami memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan sekaligus kita tata di halamannya untuk dibuatkan taman, ada hotmix, ya saya kira masyarakat nantinya bisa menikmati tentu saja dengan memperhatikan kebersihan, keindahan, ketertiban, sehingga tidak terkesan ada satu bangunan yang kumuh. Mengenai alun-alun Kawali sekarang, nah itu fungsinya dulu itu adalah alun-alun keraton bagian luar, jadi alun-alun luar keraton. Nah, itu juga berfungsi sebagai alun-alun, cuma adanya di luar pagar keraton. Nah, jadi ada alun-alun dalam di dalam pagar keraton, ada alun-alun luar di luar pagar keraton. Nah, itu fungsinya untuk semacam acara-acara besar, acara akbar yang diselenggarakan oleh
keraton atau berfungsi sebagai tempat mengumpulkan masyarakat tatkala ada satu kebijakan dari raja untuk diinformasikan kepada masyarakat. Paru-paru kota, insya Allah kita nanti akan secara rembuk karena memang anggarannya sudah ada, kita sedang menunggu EDE-nya. Dan kita ingin bahwa paru-paru Kota Kawali ini menjadi satu area yang nyaman, yang memberikan kesan asri, kemudian masyarakat juga bisa menggunakan fasilitas itu dari berbagai macam kegiatan. Nah, jadi di Kawali memang belum ada bangunan yang bisa memberi satu gambaran nuansa atau corak kesundaan. Nah, dalam ini juga sebagaimana rencana pemerintah, kami hanya berharap tolong bangunannya juga disesuaikan. Desainnya pasti tidak akan meninggalkan unsur-unsur itu karena memang Kawali ini mempunyai latar belakang sejarah yang panjang, masyarakat sudah pada tahu. Jadi kita ingin juga masukkan ke sana, nanti ada nuansa khas untuk Kawalinya tetap ada. Apapun yang diberikan pemerintah untuk kemajuan negeri ini, tentunya berharap untuk kebaikan. Semoga saja ke depan negeri ini bisa lebih baik lagi dan mampu berdiri sendiri tanpa campur tangan orang lain yang tidak mengerti kultur bangsa kita. Kami tidak, selaku warga masyarakat Kawali, tidak keberatan, cuma perlu dipertimbangkan apabila terjadi penemuan, ya, penemuan yang berkaitan dengan apakah itu fasilitas atau apakah itu benda-benda peninggalan pada masa kerajaan dulu. Sebab sebagaimanapun juga benda-benda tersebut atau peninggalan tersebut itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi dalam hal ini silakan, dan tapi mohon diingat sekali lagi bahwa di situ adalah lokasi bekas Keraton Surawisesa.